nomor 8, sekarang yang B. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan persamaan berikut ini. Nah, ya, sesuai dengan yang A tadi, langkah pertama, ya, ini kita buktikan benar kalau N kita isi 1. Kalau N kita isi 1, maka 1 pangkat 3 sama dengan 1. Ini benar enggak kalau ini diisi 1? Kalau diisi 1 menjadi, ya, 1, 1 tambah 1 ini 2, 1 kali 2 bagi 2 dipangkatkan 2. Ini sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1, dan ini benar. Kemudian, langkah 2. Langkah 2 ini, nah, ini kita anggap benar untuk N sama dengan K. Dianggap benar untuk N sama dengan K. Maka, ini bisa kita tulis 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 terus sampai K pangkat 3 itu sama dengan K dalam kurung K plus 1 per 2 kuadrat. Langkah ketiga, nah, kita akan membuktikan, ya, buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi kita akan membuat deret seperti ini sampai K plus 1, ya. Jadi ini 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 terus sampai tambah K pangkat 3 tambah lagi sampai K plus 1 pangkat 3. Ini harus sama dengan, nah, N-nya ini kita ganti K plus 1, ya. Ini menjadi K plus 1, ya. N-nya jadi K plus 1. Dan ini, jadi ini K plus 1, K plus 1 tambah 1, yaitu K plus 2. Ini kita kasih kurung. Nah, bagi 2 kuadrat. Nah, ini akan kita buktikan sama dengan ini. Ya, dari sini ke sini, ya. Ini sama dengan ini, ya. Maka kita akan tulis, ini akan menjadi dalam kurung K, kurung buka K plus 1 per 2 kuadrat tambah K plus 3, ya, pangkat 3 sama dengan ini nanti, ya. Nah, ini kita modifikasi, ini semuanya kita kali kuadratkan, ya, menjadi K kuadrat, ini adalah K plus 1 kuadrat per 4 ditambah, nah, ini menjadi K plus 3 dalam kurung, ini K plus 3 kuadrat. Nah, ini harus dibagi 4, ini dikalikan 4, ya, biar ini 4 bagi 4 kan identitas perkaliannya itu 1. Ya, ini kita modifikasi seperti ini. Nah, ini akhirnya bentuknya sudah bisa ditulis, saya tulis di sini, ya, biar tempatnya luas. Ini akan menjadi K kuadrat, ya, K plus 1 kuadrat, ya, ini semua dibagi 4, ya. Nah, tambah 4 K plus 1, ini K plus 1 kuadrat. Nah, ini sama-sama ada K plus 1 kuadratnya. Nah, K plus 1 kuadratnya bisa kita keluarkan, yaitu menjadi K plus 1 kuadrat, ya, ditambah ini dalam kurung K kuadrat, ya, plus ini kita akan mengeluarkan K plus 1 kuadratnya ini, ya. Nah, ini ada K kuadrat plus, nah, ini sekalian saya kalikan, 4K plus 4, 4K plus 4 dibagi 4. Nah, ini kita faktorkan, ya, kita faktorkan, ini menjadi K plus 1 kuadrat tambah, ini kalau kita faktorkan akan menjadi K plus 2 kuadrat, K plus 2 kuadrat. Ini K plus 2 kalau kita kuadratkan jadi ini, per 4. Nah, ini bisa kita
tulis ya. Ini kali ya, bukan tambah, ini kali, maaf, ini kali. Ya. Jadi ini kali. Nah, ini bisa kita tulis K plus 1 ya, kali K plus 2 kurung tutup dibagi 2, ini kita kuadratkan di luar. Dan bentuk ini sudah sama dengan bentuk ini. Artinya apa? Ini sudah terbukti. Baik, ini pembahasan 8B.